Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Dua pahlawan yang rela berkorban demi harga diri bangsa Indonesia di depan timnas Thailand. Admin benar-benar kagum dengan dua pemain timnas Indonesia ini. Yang pertama adalah Abdul Lestaluhu yang menendang bangku cadangan pemain Thailand karena sengaja mempermainkan timnas Indonesia di final Piala AFF 2016. Abdul ternyata tak kuasa menahan emosinya. Dia akhirnya menendang bola dengan sengaja ke arah bangku cadangan Thailand. Aksi nekat anggota polisi militer tersebut sempat membuat pertandingan terhenti sementara dan keributan kecil terjadi. Kami sedang memburu gol tapi pemain-pemain mereka mengulur waktu, hal itu membuat saya emosi, ucap Abdul ketika itu kepada wartawan seusai pertandingan. Dan yang terbaru adalah Titan Agung di SEA Games 2023. Awal mula kericuhan laga final SEA Games 2023 mulai terungkap. Salah satu pemain cadangan Thailand U22 bernomor punggung 19, Chayapipat Supunpasuch memang terlihat sengaja mengajak ribut salah satu penggawa timnas Indonesia U22, Titan Agung. Momen itu terjadi saat Thailand berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di penghujung menit tambahan babak kedua. Gol tersebut tercipta berkat jasa striker 17 tahun mereka, Yotsakon Burapha. Saat selebrasi, Supunpasuch tertangkap kamera sengaja mendatangi Titan Agung yang sedang berada di area bench timnas Indonesia U22. Dia pun mendorong Titan dan hendak mengajak baku hantam penggawa Garuda tersebut. Dalam video tayangan ulang yang beredar di media sosial, Supunpasuch berlari menghampiri Titan ditemani dengan satu tim ofisial Thailand lainnya. Titan yang sadar dirinya tengah dihampiri itu segera refleks melakukan perlindungan diri. Striker Bayangkara Football Club tersebut langsung melompat dan mundur sambil mengangkat kaki seakan mendorong Supunpasuch yang menunjukkan gestur serangan. Keadaan pun langsung rusuh, Titan larut dalam emosi. Beruntung keadaan segera kondusif kembali setelah kedua tim bisa dilerai. Namun tensi panas masih belum sepenuhnya padam. Yang jelas dua aparat ini menunjukkan jiwa kesatrianya untuk Indonesia. Rela berkorban untuk Indonesia.